Waktunya kita belajar apa? Ya, kita waktunya belajar kitabati. Hari ini belajar kitabatinya di halaman 30. Di halaman 30 nanti kita akan belajar menulis Ofikun Azizin Mubinun. Oke, Ustada akan mencontohkannya. Yang pertama, ro dari garis lengkung, fi garis tidur, lengkung, kun langsung disambung kasih lengkung seperti ini, kemudian kasih titik, dikasih harokat, rofikun. Yang kedua, azizin, a dari garis lengkung, garis tidur, garis lengkung lagi dikasih titik, jadi z. Zin, lengkung lagi, tinggal dikasih harokat, azizin. Yang ketiga, mu, lengkung, lengkung lagi, lengkung lagi, kasih harokat, mubinun. Oke, sekali lagi ya, contohnya dari huruf ro, garis lengkung, garis tidur, lengkung, dikasih lengkung lagi, rofikun, azizin, garis lengkung, garis tidur, lengkung, lengkung lagi, dikasih harokat, azizin, mubinun, garis lengkung, lengkung lagi, lengkung lagi, kasih titik, dan harokat, mubinun. Kita baca sekali lagi ya, rofikun azizin mubinun. Masih ingat ya, seperti biasa, yang pertama ditebali terlebih dahulu. Kalau sudah selesai ditebali, dilanjutkan menulis sendiri sampai selesai. Dan jangan lupa tulis nama hari dan tanggalnya. Terima kasih. Belajar selanjutnya adalah membuat kreativitas pelangi dari kertas. Oke, kemarin sudah Ustazah bagikan kertas buffalo warna biru dan warna putih, juga kapasnya. Sudah disiapkan Kak ya, sebelum belajar alatnya juga lem dan krayon untuk mewarnai pelanginya. Tema kita minggu ini masih tetap alam semesta dan subtemanya tata surya. Oke, kita akan membuat pelangi. Yuk kita mulai dengan mewarnai terlebih dahulu pelanginya. Oke, kita siapkan yang kertas ini, bisa ditampilkan dulu, taruh sampingnya. Oke Kak, kita mewarnai terlebih dahulu gambar pelanginya. Oke.
kasih, siapa yang tahu? Apa saja ya warna pelangi? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 warna. Yang pertama warna merah, kedua warna orange, ketiga warna kuning, keempat warna hijau, kelima warna biru, dan terakhir warna ungu. Oke, kita mulai yuk mewarnai pelangi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai melebihi garis kak ya, mewarnainya sudah ada batas garisnya. Oke, finish. Jangan lupa kalau sudah selesai mewarnai bisa dirapikan kembali krayonnya. Oke, kita siapkan. Oke, kertas yang warna biru dan juga lem. Lemnya, buka sudah lemnya kak ya. Diberi lem bagian ujung. Bagian ujung-ujungnya saja yang sini kak ya. Oke. Oh, sudah bisa ditempelkan. Setelah itu kita ambil kapasnya, dibentuk bulat-bulat. Jangan lupa sebelum kapasnya ditempel bisa dikasih lem. Biar seperti ada awan. Ini cantik sekali. Oke, finish. Jadi pelangi yang sangat cantik. Oke, jangan lupa dirapikan kembali. Kalau lemnya dikembalikan, ditutup, lalu dikembalikan ke tempatnya semula. Setelah itu jangan lupa difoto dan dikirimkan ke ustazah.